hadirin wal hadirat jamaah haul yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Meningkat kepada sambutan selanjutnya, yakni sambutan atas nama keluarga besar almarhum Allahyarham Hadratus Syekh Kyai Haji Muhammad Muhajirin Amsar Ad-Dari, yang akan disampaikan oleh guru kita kepada al-mukarram Al-Ustaz Haji Muhammad Ihsan Muhajirin wa ilaihi fal yatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya muliakan Uminda Ustazah Hajjah Siti Hana, yang saya muliakan penceramah kita Bapak Kyai Haji Sa'di Al-Betawi, pimpinan Majelis Zikir As-Samawat Al-Maliki, yang terhormat para alim ulama, para asatidz-asatidz sekalian, yang terhormat Bapak Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Bapak Hanif Dahiri yang menurut informasi sedang berada dalam perjalanan, yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi atau Bapak yang mewakilinya, para pejabat pemerintah, Bapak Wali Kota, Bapak Camat, Bapak Lurah dengan seluruh jajarannya yang saya hormati, para alumni ma'had dari berbagai angkatan yang saya banggakan, hadirin hadirat tamu undangan sekalian yang berbahagia, marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat iman dan Islam serta nikmat kesehatan yang tiada tara. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat jasa beliau kita bisa mengenal ajaran Islam, mengubah kehidupan dari masa jahiliyah ke masa yang penuh damai, berakhlak dan berbudi pekerti luhur. Dan tak lupa kita selalu berdoa semoga kita bisa mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Pak Kiai, para undangan sekalian yang berbahagia, pertama sekali atas nama seluruh keluarga besar Ma'had dan Idal Islami Bekasi, atas nama keluarga besar Allahyarham Bapak Kiai Muhammad Muhajirin Amsar Ad-Dari, perkenankan saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran para bapak ibu sekalian. Hari ini kita berkumpul bersama merayakan haul ke-16 Allahyarham Hadratus Syekh Kiai Muhammad Muhajirin Amsar Ad-Dari. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan untuk segenap panitia yang telah bersusah payah menyiapkan acara ini dengan sebaik-baiknya. Tak lupa terima kasih juga kami haturkan kepada semua pihak yang telah membantu baik moral maupun material untuk keberhasilan acara kita hari ini. Allah jualah yang akan membalasnya dengan segala kebaikan. Dan layaknya tiada gading yang tak retak, saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada hal-hal yang kurang berkenan di dalam pelaksanaan acara ini. Bapak dan Ibu, para kiai, para asatidz, para undangan yang dirahmati Allah, sebagaimana kita ketahui, secara etimologi makna haul berarti satu tahun. Secara istilah, haul adalah peringatan yang diadakan setahun sekali bertepatan dengan hari wafatnya seorang tokoh ulama. Haul bertujuan mengenang jasa dan perjuangan ulama yang sudah tiada untuk kita teladani dan memberikan semangat kepada kita yang masih hidup agar kita semua senantiasa bisa mengikuti jejak beliau. Tak terasa 16 tahun sudah Allahyarham meninggalkan kita, suatu kurun waktu yang penuh dengan segala dinamika hidup, suka, duka, datang, silih berganti. Suatu dinamika yang mematangkan kita, mendewasakan kita, mencerdaskan kita dalam mengayunkan langkah-langkah meneruskan perjuangan Allahyarham, khususnya dalam hal menumbuh kebangkan Ma'had Al-Islami dan seluruh kegiatan pendidikannya.
Saya teringat beberapa belas tahun silam saat kita mengadakan haul yang pertama. Saya mengatakan bahwa berat sekali bagi saya dan bagi keluarga adik kakak saya yang lain menerima tanggung jawab melanjutkan perjuangan Allah Yarham menumbuh kembangkan lembaga pendidikan ini. Akan tetapi dengan bantuan semua murid almarhum, semua alumni, semua keluarga besar ma'had, insya Allah tanggung jawab yang berat itu akan dapat kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah, tentu saja dengan segala kekurangan di sana sini, sampai saat ini kita semua bahu-membahu menunaikan amanah Allah Yarham itu. Sehingga sedikit demi sedikit, kita terus berupaya membesarkan lembaga pendidikan yang Allah Yarham dirikan ini. Saat ini ada tidak kurang dari 1.558 siswa Madrasah Aliyah, Madrasah Sanawiyah, dan mahasiswa STIT Al-Marhalah Al-Ulia. Terdiri atas 482 siswa Madrasah Aliyah, 600 siswa Madrasah Sanawiyah. Sedangkan STIT Al-Marhalah Al-Ulia sendiri saat ini memiliki mahasiswa untuk Prodi Pendidikan Agama Islam sebanyak 360 mahasiswa-mahasiswi dan Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini sebanyak 116 mahasiswa-mahasiswi. Dari jumlah tersebut di atas, 400 orang diantaranya merupakan santri di pondok pesantren. Jumlah ini alhamdulillah terus menerus menanjak setiap tahunnya. Bapak Ibu, para kiai yang dimuliakan Allah, sebagaimana para Bapak Ibu saksikan, dari acara haul ke haul, dari waktu ke waktu, selalu ada perkembangan pembangunan di ma'had kita. Saat ini, di sebelah kanan saya, sedang giat-giatnya kita merehabilitasi gedung belajar blok utara yang nantinya akan berlantai dua. Sebelumnya kita sudah membebaskan lahan di daerah satu, di daerah Setu Kabupaten Bekasi yang akan menjadi tempat perluasan kiprah ma'had. Semuanya ini tentu saja terjadi karena pertolongan Allah dan bantuan dari banyak pihak, pemerintah, alumni, dan seluruh keluarga besar ma'had. Pada kesempatan ini juga kami ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga pada Kementerian Agama yang kepala kantornya saat ini Pak Muzani adalah alumni ma'had beserta seluruh jajarannya. Juga tentu saja terima kasih kepada para alumni tercinta dan seluruh keluarga besar ma'had yang tidak pernah bosan berjariah untuk kemajuan ma'had. Allah jualla yang akan membalasnya dengan sebaik-baik balasan. Para bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia juga telah memberikan bantuan yang tidak sedikit berupa berpuluh komputer yang digunakan segenap murid. Dan kehadiran Bapak Menteri Tenaga Kerja hari ini insya Allah pun membawa bantuan buat kita berupa sebuah gedung balai latihan kerja. Selamat datang kepada Bapak Wali Kota. Silakan Pak. Bapak Dr. Rahmat Effendi. Naik sepeda dulu kita, Pak. Masih enggak? Ya, mohon izin melanjutkan, Pak. Kehadiran Bapak Menteri Tenaga Kerja yang insya Allah akan datang nanti pun membawa bantuan buat kita berupa sebuah gedung balai latihan kerja beserta dengan segala perlengkapannya. Insya Allah hari Selasa besok tanggal 14 Agustus kita akan menandatangani perjanjian kerjasama penerima bantuan pembangunan gedung workshop dan peralatan pelatihan balai latihan kerja komunitas. Sekali lagi terima kasih untuk semua bantuan ini. Para Bapak, Ibu, Kiai semua yang dimuliakan Allah, 16 tahun sudah Abi meninggalkan kita semua. Insya Allah apa yang sudah dan akan kita lakukan ini membuat Abi tersenyum di alam barzakh sana. Semoga jugalah apa yang telah Allah Yarham perjuangkan selama hidup dan semua yang kita lakukan ini mengalirkan pahala yang terus menerus tak henti-hentinya buat almarhum. Amin ya mujibas sa'ilin. Akhirnya terima kasih sekali lagi atas kehadiran para bapak dan ibu sekalian.
dan mohon maaf atas segala kekurangan yang mungkin terjadi di sana sini pada pelaksanaan acara ini. Teruslah support kami, dukung kami, bantu kami, doakan kami agar kami semua, kita semua bisa terus melanjutkan perjuangan Allah. Yarham Bapak Kiai Muhammad Muhajirin Amsal Ad-Dari. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah telah sama-sama kita dengarkan sambutan atas nama keluarga besar almarhum Allah yarham Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsal Ad-Dari. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan kepada kita, kita dapat memahaminya dengan secara seksama.